APBN 2018 juga menggambarkan sisi belanja negara yang sama baiknya. Untuk pertama kali belanja negara hampir mencapai 100%, yaitu 99,2% dari anggaran yang disediakan 2.220,7 triliun. Sampai dengan tanggal 31 Desember, kita sudah membelanjakan 2.202,2 triliun atau 99,2%. Ini artinya kita tumbuh dari tahun lalu yang belanja 2.007 triliun itu 9,7%. Kalau kita lihat, pertumbuhan belanja juga lebih baik dibandingkan tahun lalu. Baik dari sisi pertumbuhannya maupun dari sisi absorpsinya atau penggunaan anggarannya. Untuk tayangan lebih lengkap, jangan lupa klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Raif Harin, CNBC Indonesia, Beyond Business.